Buat apa 2000? Buat beli nasi. Buat beli nasi, belum makan pagi? Belum. Nama adik siapa? Windy. Siapa? Windy. Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak kampung, hari ini kita ada urusan sedikit ke daerah Bakinang. Namun di perempatan jalan ini kita nampak ada anak kecil yang sedang membersihkan mobil-mobil. Jadi nanti kita coba wawancarai kenapa beliau ini terik panas ini segala macam, hujan kok bekerja padahal umurnya masih kecil. Coba kita tanya, kira-kira bapak ibunya masih ada apa enggak? Belum makan pagi? Belum. Nama adik siapa? Windy. Siapa? Windy. Windy. Umurnya berapa? 6. 6 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Belum. Terus di sini ngapain? Gak ada, cari uang nasi aja. Cari uang nasi, setiap hari cari uang nasi. Ada enggak dapat? Enggak. Enggak ada. Mau berapa? Terserah. Nah, terserah. Ini kira-kira buat beli nasi cukup nak? Cukup. Cukup. Beli. Nasi 10.000. Nasi 10.000. Beli 6.000. Oh, 6.000. Udah malam udah makan? Malam lumayan lah dapat uang beli nasi. Buat beli nasi. Berapa saudara dek? 5. 5. Bagilah 2.000. Iya. Nanti om kasih ya. Nih. Lampu merah ya. Hati ya. Dadah. Setiap lampu ini, setiap saya lewat di perempatan lampu merah ini, selalu lihat beliau itu, anak kecil itu. Jadi kasihan kan, panas, udah gak pakai sendal, kemudian bajunya ya seadanya. Udah beberapa kali saya interogasi, katanya buat makan. Jadi hari ini kita kasih beliau duit buat beli makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga sahabat anak kampung yang lewat di perempatan ini, kalau bisa coba ditanya atau dibantu, boleh. Kalau yang ingin nasi nanti ini segala macam, boleh nanti dicari di perempatan lampu merah Panam. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi dia. Oke sahabat anak kampung, jangan lupa terus ikuti jejak kami dan selalu niatkan hati kita dengan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.